Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Buletin UKAS edisi petang 29 Mei 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita petang. Kerajaan Sarawak hari ini telah melancarkan dua aplikasi mudah alih iaitu COVID Trace dan Qminity untuk membantu masyarakat dan komuniti perniagaan di negeri ini dalam mengesan dan menguruskan data yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kedua-dua aplikasi mudah alih tersebut telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Mengenai aplikasi COVID Trace, Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu ianya salah satu strategi yang digunakan oleh kerajaan negeri dalam melakukan penjejakan kontak masyarakat secara besar-besaran, terutama kepada mereka yang memasuki Sarawak. We have to trace them through this particular application where the data is kept by the app's management through the QR code. And then with that, we can retrieve the data to this particular app wherever they are. And this is a very important application for us when we know these people are affected. Then we try to cut off the jangkitan lah with other people. COVID Trace juga membolehkan pengesanan kontak menerusi teknologi Bluetooth dengan merekodkan data tempoh interaksi dan penjarakan yang dianggarkan di antara dua atau lebih pengguna COVID Trace. Membolehkan data kontak rapat pengguna COVID Trace yang telah disahkan positif dijangkiti COVID-19 dimuat naik dengan lebih cepat oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS dengan persetujuan pengguna COVID Trace dan memudahkan pihak JKNS menghubungi pengguna COVID Trace serta memberi panduan dan bimbingan sekiranya pengguna mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Manakala aplikasi Qminity, jelas Ketua Menteri, ia akan menjadi alternatif kepada setiap premis perniagaan yang beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di mana mewajibkan orang ramai untuk menulis maklumat peribadi mereka dalam buku log. If you go to any shop, that is what you have to do. But with this QR code, once you scan the QR code, I mean, store your data. Nobody will know your phone number and so on and so forth. So the data is kept again by these people who manage the code, particularly local government, where the local government will store the data to the Ministry of Local Government and local authorities, and they will be able to trace if something happened. Orang ramai boleh memuat turun aplikasi tersebut melalui Apple App Store atau Google Play Store mulai hari ini. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak sekali lagi mencatatkan sifar kes positif hari ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata sebanyak 13 kes telah sembuh turut dilaporkan dan discharge dari hospital. Pada hari ini tidak ada kes baru positif COVID-19 dilaporkan. Keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat ini kekal sebanyak 552 kes. Sekali lagi saya mengingatkan rakyat Sarawak, walaupun beberapa hari ini we notice our curve has flattened, kita janganlah leka. Kita akan terus mesti bersama berjaga-jaga, memainkan peranan masing-masing untuk menentukan bahawa penularan COVID-19 dapat diputuskan di negeri Sarawak. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19, beliau berkata sebanyak 6,629 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima dan jumlah sehingga kini adalah 82,759 permohonan dengan 7,365 ditolak. Laporan berikutnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah melakukan sebanyak 17,496 pemeriksaan di seluruh negara sepanjang tempoh penguatkuasaan skim harga maksimum musim perayaan yang bermula dari 20 hingga 28 Mei 2020. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi berkata pihak penguatkuasaan KPDN HEP telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM118,000 kepada para peniaga yang ingkar dengan skim kawalan harga tersebut.
Jelasnya semasa ditemui media selepas melakukan tinjauan di Pasar Basah, Bandar Rial, Kota Semarahan hari ini. Jumlah pampasan pula ialah sebanyak RM10,448. Ini yang kita dapat ambil tindakan di mana kes-kes tertentu yang ada kesalahan dan sudah semestinya kita kena compound kepada mereka. Ya. Jadi maksudnya pihak penguatkuasa KPDNHB ini bergerak dan memantau. Bukan seperti mana ada tuduhan di sesetengah pihak mengatakan kita ini tidak memantau. Tak betul. Di seluruh negara kita, termasuk di Kapit juga, sebab saya ada aduan kata penguat kuasa kami tidak turun padang. Tak betul. Memang mereka sentiasa di lapangan, di padang untuk memantau. Dalam pada itu, Dato' Alexander memberitahu beliau berpuas hati dengan peniaga di Sarawak apabila tiada kes melibatkan mereka yang ingkar dengan skim harga maksimum musim perayaan. Berita seterusnya mengenai Program Dana Fasilitasi Pertanian atau AFF. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata program AFF itu merupakan dana baru yang disediakan Kerajaan Sarawak. Apa yang kita bagi adalah merupakan kita bagi dua. Satu, input pertanian dan yang kedua adalah pembersihan kawasan. Macam contoh, ada kita mendapat program untuk tanam kelapa pandan. Katakanlah satu ekar berapa kos? Dalam 8,000 lebih. Kita akan bagi benih, kita akan bagi baja, kita bagi racun, kita bagi sprayer pun bagi juga. Oh, baik semua. Semua ada ya. Untuk banyak. Siap mulut sudah. Kemudian kita bersihkan kawasan lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap selepas menyerahkan simbolik input pertanian program AFF Dun Bukit Kota di Limbang. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan perkongsian video ahli jawatankuasa Masjid Darul Makmur daerah Lawas menunaikan solat Jumaat dengan mengikuti SOP yang ditetapkan. Kerajaan Sarawak membenarkan hanya 12 orang jemaah yang terdiri daripada ahli jawatankuasa masjid untuk solat Jumaat sepanjang PKPB berkuat kuasa. Penjagaan jarak sosial 1 meter amat diutamakan semasa khutbah dan solat. Wajib menggunakan penutup muka seperti yang disyaratkan di samping pemeriksaan kesihatan dan menulis nama setiap jemaah yang hadir sebelum memasuki masjid. Ya Allah, aku dengan usaha-usaha yang diselamatkan bapak-bapak dengan keluarga dan keluarga. Bapaklah kesejahteraan, kedamaian dan keberkatan semua dalam penyelidikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami semua dan juga kepada pemimpin negara-negara kita. Khasnya kepada segi pandang hidayah yang tetap memiliki. Dan juga pemimpin-pemimpin negeri dan khususnya penyakit tanah yang ditemukan di Sarawak. ونستعين على فساد أنفسنا ونسألك صلاح الأمة تحفظنا من العزة والجبروت واعتصمنا برب المال. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Layari portal ukas.sarawak.gov.my untuk mendapatkan berita terkini Sarawak setiap hari atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.